Halo teman-teman YouTuber di seluruh dunia ya. Ketemu lagi dengan channelnya Wong Deso ya. Wong Deso, pede aja lagi, oke? Pada video kali ini ya, Wong Deso mau mereview lagi ya tentang pertumbuhan brewok saya ya teman-teman ya. Gimana sih caranya agar brewok kita tumbuh dengan cepat selama pertumbuhan 3 bulan seperti punya saya ini teman-teman ya. Oke. Saya pakai ini minoxidil ya teman-teman ya. Minoxidil ini adalah obat oles ya teman-teman ya, buatan dari Israel ini teman-teman ya. Buatan dari Israel. Fungsinya adalah untuk membuka folikel-folikel yang ada pada kulit kita teman-teman ya. Apa itu folikel? Folikel adalah tempat tumbuhnya rambut ya teman-teman ya. Itulah makanya teman-teman ya, kenapa orang barat, orang bule itu tanpa pakai obat pun dia udah banyak bulunya, karena folikelnya udah banyak teman-teman ya. Beda dengan orang Asia, dia folikelnya cuma sedikit ya. Jadi harus dipancing dengan memakai oles minoxidil ya teman-teman ya. Iya. Ini dipakai 2 kali sehari ya teman-teman ya. Kemudian kita juga harus pakai peyamik ya teman-teman ya. Ini peyamik. Peyamik ini fungsinya adalah untuk mendebalkan. Nanti seandainya kita udah folikelnya terbuka dan udah mulai tumbuh rambutnya, maka kita pakai oles ini untuk menebalkan supaya tebal ya teman-teman ya, pertumbuhannya supaya tebal. Kemudian jangan lupa juga kita pakai vitaminnya, vitamin rambutnya namanya biotin. Biotin ini saya pakai yang biotin natural, karena ini buatannya 100% dari tumbuh-tumbuhan teman-teman ya. Jadi udah dijamin kehalalnya. Kalau yang satunya lagi kan biotin yang satu lagi biotin puritan, itu bahannya dari hewani, jadi kita tidak tahu apakah bahannya itu nanti halal atau tidak ya. Jadi saya mengambil yang biotin natural. Di sini saya akan mempraktekkan gimana caranya memakai minoxidil ya teman-teman ya. Oke. Kita buka dulu, tambahin tinggal sedikit teman-teman. Nah, kita oles dulu ya teman-teman ya. Ini cara makainya. Kita oleskan. Kemudian kita ratakan. Ratakan ya teman-teman ya. Sebelah sini juga sama. Kita oleskan. Kemudian kita ratakan. Ini makanya 2 kali sehari teman-teman, pagi sama malam. Mungkin teman-teman bisa membedakan kemarin waktu saya belum pakai minoxidil dengan yang sekarang ya teman-teman ya. Apakah ada perbedaannya atau tidak? Mungkin bisa dilihat di video-video saya kemarin yang sebelumnya. Di alis juga kita pakai teman-teman. Biar tebal.
mungkin ya teman-teman ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang pengen punya program menemukan berdewa bisa dipakai ini ya teman-teman ya. Minoxidil, Peomic, dan Biotin ini teman-teman ya. Oke, tiga alat ini teman-teman ya. Oke, ini itu aja teman-teman ya yang bisa saya kasih pengalaman dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, thank you.